Kehilangan, ketakutan, kebingungan, hilang arah, sedih, kecewa. Maka siapapun yang pernah merasakan perasaan seperti itu, apapun alasannya, mau urusan agama, mau urusan dunia, mau urusan keluarga, mau urusan karir, pekerjaan, mau urusan percintaan, apapun alasannya ketika dia merasa sedih seperti itu, maka Allah ngejapri dia dengan kalimat yang lembut, hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Allah lagi ngomong sama kita. Allah lagi pengen menenangkan dan menghibur hati kita yang sedih. Allah pengen ngasih tahu, wahai hambaku, dunia itu emang kayak gitu. Semuanya pernah sedih, semuanya pernah kecewa, semuanya pernah kehilangan. Kenapa? Karena itu dunia. Jangan sedih, hambaku. Nanti di akhirat, kamu gak akan pernah lagi ngerasain perasaan yang seperti itu.